ya, karena ini sangat penting sekali. Jalan sini sangat menantang, kemudian banyak tikungan-tikungan dan juga turunan. Ini perlu performa yang cukup mantap. Tapi harus tetap waspada, soalnya di sini lalu lintasnya juga lumayan ramai ya. Banyak kendaraan roda 4 ya. Berseliweran, namanya juga memang daerah wisata, teman-teman ya. Pasti selalu ramai ini. Sama turis-turis lokal maupun interlokal. Hei, Kang Heri Setiawan sama Kang Gesang. Yep. Kalau lewat sini mesti diperhatikan pengereman, teman-teman ya. Pengereman, kemudian tekanan udara, tekanan ban ini perlu diperhatikan ya. Karena ini sangat penting sekali. Jalan sini sangat menantang, kemudian banyak tikungan-tikungan dan juga turunan. Ini perlu performa yang cukup mantap. Ada motovlog dengan CB150X nya. Gila, ini jago-jago semua ini. Ini pembalap semua ini.
Oke, sampai mana ini ya? Toko Bojomani. Masih Bumi Aji teman-teman, ternyata Tolong Rejo. Daerah Tolong Rejo. Sego pecel iwak teri. Aja lali ri. Pas. Apa ini? Oke, kita sampai mana ini? Coba kita cari tahu. Budiono Punten. Punten, Punten, SDN Punten. Daerah Punten. Daerah Punten, teman-teman. Iya. Bumi Aji, Kecamatan Bumi Aji. Ini kantor kecamatannya, teman-teman ya. Kantor Kecamatan Bumi Aji. Desanya Punten. Private pool Purnama. Selamat jalan. Jalan Bukit Berbunga. Yeah, keren banget namanya juga ya. Bukit Berbunga. Oh iya, ini sekeliling sekitar sini banyak bunga-bunga kayaknya teman-teman ya. Ini iya, banyak penjual bunga-bunga di sini memang. Iya, makanya namanya Jalan Bukit Berbunga, teman-teman ya. Masya Allah, keren banget. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan lokasinya ya. Wih, masya Allah, ini depan rumah ini tanaman bunga semua ini, teman-teman. Lokasinya juga agak tinggi teman-teman, jadi pas, jadi namanya Bukit Berbunga. Ini di polybag-polybag gitu ya, macam-macam bunganya.
mungkin warganya juga ini ya, satu hobi teman-teman ya, hobi pecinta bunga semua. Ini hampir setiap rumah ada kayak pot-pot bunga gitu ya, kayak polybag-polybag gitu. Ini nama desanya apa ini ya? Kita cari tahu. Kita cari tahu dulu nama desanya. Selekta. Hey, ini daerah Selekta, teman-teman. Udah nyampe Selekta, teman-teman. Desa Sidomulyo. Daerah Sidomulyo berarti ini ya. Sebentar lagi kita nyampe di etapa kedua kayaknya. Oke. Oke, kita pelan dulu. Ya, belok sini. Bakso Romoyono. Bakso Romoyono, Omah Tempura. Ya, rujak pecel, lalapan dan nasi goreng. Yap, kita masuk ke gang-gang nih, teman-teman. Oke, ya. Ini jalannya lumayan sempit, tapi lalu lintasnya cukup ramai. Masih di daerah Batu, teman-teman. Jembatan Sekar Mulyo. Oke, belok kiri di depan. Mana ini ya? Desa Sumberjo. Desanya Sumberjo, teman-teman. Oke. Nah, ini kita nggak tahu nih diarahkan kemana ini. Semakin sini kok makin ini ya. Makin ke tengah-tengah perkampungan nih, teman-teman. Wah, ini airnya kok butek gini ya. Ini airnya butek ini. Saya takutnya ini dari limbah ternak. Saya punya saudara daerah mana ya? Atas itu loh. Daerah mana saya lupa. Pokoknya atasnya Batu itu. Itu daerah sana itu sungainya itu butek-butek ya seperti ini. Terus berbau bau kotoran ternak itu. Soalnya warga situ kalau punya ternak sapi atau apa itu ini taruh di belakang rumah, biasanya dekat dapur gitu ya. Kemudian sebagian ya, sebagian ada yang dibuang di sungai ya kotorannya. Oke, kita mampir sini. Mana ini ya? Sarijoyo, Omah Madang. Oke, kita sekarang mandek dulu di etapa kedua ya. Etapa kedua ini Omah Madang. Sarijoyo.